ketemu lagi sama Kicau Racing, pasukan anti pusing. Oke, kita mau nonton ini nih, Pak Haji Kamal ini yang bawa lobet. Lobet Soimah, lagi nyeting-nyeting lobet ini. Soimah ini termasuk lobet yang mantap di area Somal ini ya. Gampang perawatannya. Gampang merawatnya sih, ya, ayo sih. Dari PAUD sampai dewasa, alhamdulillah jalan terus. Wih, keren. Ini trofi sudah banyak. Trofi sudah banyak. Kelasnya paling mantap, kelas di mana? Waktu main di mana ini sih? Di Semarang. Di Semarang? Wah, oh, masuk berapa sih? Masuk 2. Oh, cuma masuk 2, tapi kan itu udah mantap sekali. Ya enggak? Udah, lanjut. Okay, lanjut okay. Settingan dulu, Ji. Coba bagi-bagi dulu. Sini ngobrol-ngobrol santai. Ah, duduk. Ah, duduk dulu. Nyantai. Ngampret dulu dong, ngampret. kalau settingannya gimana ini, Ji? Settingannya perawatannya simpel. Itu kalau malam toh mau main itu mandi. Oh, kalau malam, kalau besoknya main, nah, besoknya mandiin. Ah, ini undulan kan sistemnya kan? Iya, pakai undulan. Oh, pakai undulan ya. Jadi lebih stabil lah kan, lebih mudah rawatannya. Ini berarti usia udah masuk berapa ini sih? Ini ya sekitar jalan 7 bulan. Oh, udah 7 bulan. Ini berarti kan dari PAUD ini kan, saya ngikutin dari ini PAUD. Dari PAUD, tapi baru pakan, apa? Pakannya enggak ada yang neko-neko ini. Paling melet putih kok. Mulet putih. Sama jagung. Tanpa campuran obat-obatan ya. Tanpa. Kalau pakai doping itu cepet nanti, cepet kelar. Oh, kelar hidup lo. Iya, alami aja pakai alami. Oh, ini dia, ini yang mantap. Jadi dopingnya paling pakai kangkung aja sih ya? Pakai kangkung kalau main toh. Hariannya ya jagung sama melat mistik. Wah, mantap, keren sekali ini memang. Biasanya pegang burung ocean. Tapi apa aja yang dipegang sama Pak Haji Kamal ini? Ah, pokoknya juara terus. Kebiasaan pokoknya ini. Babat habis. Ya mudah-mudahan kerja nanti ini Soimah. Oh iya, ini kan kita main di acara Latpres Gedek PC. Kemarin anniversary saya nggak buana itu cuma masuk 6 itu. Oh, anniversary masuk 6 kemarin ya. Oke. Okay. Full. Sertanya full kemarin waktu di Gedek PC itu. Ini ngomong-ngomong ini Ji, udah dapet tawaran berapa ini? Kalau tawaran itu masing-masing itu. Ya bocorin lah sedikit Soimah ini. Ya pertama ditawar sih paling 10. Tapi nggak belum dilepas ini. Masih saya. Aduh. Udah ditawar coy 10 juta. Kalau bagi kawan-kawan nanti, aduh, yang mau lihat ya silakan aja pantau lapangan ya Kak Ji. Harus pantau lapangan. Kondisi. Nanti kita lihat dulu keseruannya ya. Oke. Oke, makasih ini Ji waktunya Ji ya. Oke, sampai ketemu lagi, tos dulu. Oke, terima kasih.